Halo semuanya, balik lagi di channel game Don Rasputnya. Kali ini bakal memainkan Airlines Manager Tekken 2018 episode memborong pesawat A380, coy. Nah ini gua nggak tahu ya bakal ngeborong berapa banyak. Nah, pasti di sini gua udah ada tabungan sebesar 3,5 triliun, coy. Miliar cek gua. Di sini gua ada tabungan sebanyak 3,5 miliar coy. Nah, selain tabungan di sini juga gua kemarin udah bikin rekaman tentang bagaimana cara meminjam uang ke bank. Selain dari tabungan yang 3,5 ini, gua juga ada uang dari hasil meminjam ke bank coy. Nah, kita lihat kira-kira totalnya kan gue jadi ada uang berapa nih. Dan sekarang gue minum ada banyak kan. Nah ini kebetulan udah ada beres ya, dan ini gue gak usah ngejelasin, kalian saksikan saja video di episode cara meminjam uang ke bank. Di situ ada tutorialnya, dan di situ langsung kalau udah liver aja ya, untuk langsung mencairkan uang yang udah gue pinjam ke bank. Kira-kira dapat berapa nih pinjamannya ya, katanya dapat berapa. Jadi itu kita langsung ngeborong pesawat di Airbus A380 yang banyak sekali coy. Padahal nggak usah banyak lama-lama, gue langsung order repair ya. Nah ini gue udah order repair, terus dapat bonusnya. Hari 7,5 tiba-tiba dapat sekitar 0,5 M coy. Mantap banget kan dapat 0,5 M. Dan saya ingin kembang ya udah masuk waktunya lama. Disini gue langsung mengeborong A380 coy, terlebih tepatnya Airbus A380. Kebetulan ini masih ada event apa, event gratis. Kalau yang gratis ada event diskon 10% membeli Airbus A380. Mantap banget kan diskonnya, itu banyak banget, 10% itu lumayan kan. Dari harga awalnya 408 ini sekarang jadi hanya 362. Nah, akhirnya ini gua bisa ngebang berapa kan? Kapan ya? Nah, pertama aku coba 10 dulu dah. Ush, 10 cuma 3,3. Coba ngobrol 20 kapal ya. Wah, ini sangat lucu. Kalau 20 kapal nah cukup coy, 20 kapal. Nah, kalau gitu gua coba 15 kapal dah. 15 kapal kira-kira dapat, wah dapatnya 505 miliar. Jadi di sini masih ada sisa 800 juta. Nah kita coba naikin lagi ya ke 18 coba. Wah 18 ini 6,1 miliar coy. Berarti kayaknya mentoknya di 17. 17 berapa nih? Nah ini nih, kalau 17 mantap nih, 5,7 M. Dan ini masih ada sisa sekitar 100 jutaan ya. Cukup untuk sisa sisa kapalnya. Airbus Airbus itu banyak banget ya. Jadi nanti gue tinggal beli rute, beli rute, beli rute, terus pasang-pasang ini ke jero ya. Yang kosong kemarin gue udah pasangin 3 apa 2 penerbangan, jadi gue isi
Nah, itu dah sekarang nanti ya, pada berporong ya. Nah, di sini gue udah berporong sebanyak 17 kapal, coy. Oh, ternyata gue nggak minjemnya masih kurang, ya. Tahu ya, padahal gue minjemnya langsung 20-in aja ya. Untuk 20 kapal, tapi dari sisanya lumayan banyak. Nah, ya udah, masih. Cek aja. Penambahan kapal itu yang larut alias tidak ada rute. Nah, ya udah, di sini kita langsung konfirm aja ya. Sudah memborong sebanyak 17 kapal A380. Konfirm aja langsung. 15 kapal, coy. Mantap, mantap. Ya udah, kita konfirm aja langsung. Oke. Kira-kira ada sisa berapa nih? Woi. Ya, kok gak lain, coy? Ya, gara-gara gua ngeborong terlalu banyak ini. Nah, di sini berikutnya kita pilih namanya, coy. Pilih tema. Seri film ini masih ada, coy. Masih ada. Di sini juga ada punya 1, 2. Nah, untuk kategori posisi ini punya 3, coy. Materi yang gua buka yang 1 kebetulan gratis dan yang 1 lagi gua gak sengaja, coy, kembali. Ini lah gua langsung pakai yang Skyrim AT80 ya. Gua seneng soalnya gak capek ini. Ini tuh HP terbaru ya. Dan disini kita disuruh nunggu sama 2 jam 15 menit. Jadi kita sudah masuk 15 menit, kita kapan datang cari gitu. Nah, sekarang gue mau apa lagi ya? Gue bikin video yang sebenernya bikin video ngeborong kapal sih, mumpung saya ada diskon 380 lebih diskon 10%, makanya gue langsung batalin kapal yang mau pake. Gue langsung minjem orang ke bank sampai tadi dapet 2,5M. Ya, ini mantap salah 4,5 kapal itu amazing banget ya. Dan singkat ya, tadi saya gak kira bakal lama. Yaudah, kita ditunggu-tunggu saja selama 2 jam 15 menit untuk kapalnya sampai. Nanti juga kita rute baru, akan rute baru. Ya pokoknya mah disaksikan saja channel gua ini untuk ditunggu updatean tentang Airplane Manager 2018. Kalau bukan sih, pokoknya ditunggu saja video gua lainnya tentang Airplane Manager tahun 2018. Episode-episode selanjutnya ya, atau pada episode tutorial yang belum gua selesaikan. Yaudah, pokoknya jangan lupa like video gue ini, dan tentunya jangan lupa di subscribe video gue ini. Nah, video gua channel gue ini jangan lupa di subscribe biar gua makin semangat untuk melanjutkan video-video berikutnya ya. Yaudah, semoga video ini menghibur kalian. Gua hanya ingin seru-seruan saja, nggak ada motivasi lain. So, gue tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.